Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Kali ini bro, Bang Jago bersama Pemret ya, pimpinan redaksi Rakyat Gorontalo, Bang Awal. Didampingi bro, Bendahara Umum Radar Mbak Lina. Mbak Lina sama Bang Awal. Ini Bang Awal juga merupakan pengusaha pemilik martabak ya, Bang Awal di Gorontalo ya. Oke bro, Bang Jago ingin menyapa Bang Awal yang sudah lama nggak ketemu ya. Assalamualaikum Bang Awal. Waalaikumsalam. Nah, jadi gimana kabar Bang Awal di masa pandemi Bang Awal? Ya, pendapatan selama ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi Bang Awal ini kan seorang jurnalis dan juga pimpinan redaksi. Jadi kalau untuk usaha untuk martabak Bang Awal itu gimana Bang Awal? Jadi ini sekarang sudah ya bukan merajalela, tapi berbagai tempat sudah ada. Ini perkembangan yang luar biasa Bang Awal. Usaha Bang Awal juga ini menurut pantauan Bang Jago ya terus sukses, tapi dengan adanya kekacauan Bang Agus Memehu, dia selalu ya menanti ya martabak sisa dari Bang Awal. Jadi gimana Bang Awal? Usaha Bang Awal ini gimana? Bang Awal usahanya bagus. Iya. Kita punya varian-varian baru, ya, menu-menu baru, ya, dengan varian baru yang tentunya sangat banyak diminati oleh masyarakat Gorontalo, ya, dan ini sesuai dengan selera masyarakat Gorontalo. Ternyata bro, ini Bang Awal juga ketika dicek-cek ya oleh Bang Jago melalui telepon ya, WhatsApp oleh Agus Limeu, ternyata Bang Awal bukan pengusaha yang ini. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.